Oke, Aisyah balik lagi sama gue, Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue lagi di studionya HSR Wheel dan kita udah kedatangan beberapa velg nih yang akan gue unboxing kali ini. Kita lihat velg apa aja yang udah datang kali ini. Ini dia velg. Oke, ini dia velg pertama yang sudah datang. Ini adalah HSR yang paling sering di restock. Karena apa? Peminatnya ternyata banyak banget nih. Terutama untuk model ini ya, tapi yang di restock kali ini itu di PCD 6139,7 nya. Nah, ini adalah HSR JT69. Dia spesifikasinya itu ring 16, lebarnya rata 8 dengan offsetnya 0. Nah, kenapa ya pada suka model gini ya? Mungkin karena keker banget kali kelihatannya ya, dan dia kan celong banget nih, jadi kelihatannya kayak gede gitu velgnya, meskipun ini di ring 16. Mungkin bisa pakai ban kayak MT, yang mobil-mobil kayak Fortuner, terus Pajero ya kan, pada bisa pakai ban-ban model besar yang kayak buat main di tanah gitu. Keren banget sih nih, selain Fortuner sama Pajero ini bisa juga buat Hilux, terus Triton, Hiluxnya juga yang double cabin ya. Terus apa lagi ya? Land Cruiser masih masuk nih. Mungkin yang suka model ring-ring kecil, terus bannya mau ditebelin, cocok buat kalian. Ya udah, kita lihat lagi yuk velg yang udah datang selanjutnya. Selanjutnya yang udah datang ini juga ada HSR original yang banyak juga peminatnya. Dan ini adalah HSR Mid 07. Ini buat kalian yang suka mobil-mobil kalian itu dibikin gaya-gaya off-road. Ini keren banget sih. Dan ini spesifikasi yang datang itu ring 16, lebar itu 7, rata dengan offsetnya 40. Dia warnanya tuh bukan bronze sih, lebih ke cooper kayak warnanya ya, warnanya kayak cooper gitu, karena kalau bronze terlalu coklat gitu ya. Ini warnanya kayak cooper dan ininya tuh black polish, jadi mengkilat warnanya, sama dirinya juga black polish. Cuman yang di sini gue sayangkan ya, dari si Mid 7 ini dia banyak sekat-sekatnya nih. Terutama kalau misalnya kalian pakai velg ini untuk main di tanah, otomatis bakal banyak banget nih kotoran-kotoran yang nyempil-nyempil di sini, dan yang akhirnya akan PR untuk membersihinnya. Oke, harus pakai lap-lap yang digulung-gulung dulu, terus baru di kesiniin gitu. Gak bisa yang langsung bersih gitu kan? Harus ada detailingnya dulu, harus ada effortnya dulu buat ngebersihin. Dia refetch-refetchnya juga ada ya, meskipun warnanya hitam juga nih. Gimana kalau menurut kalian nih? Buat yang pada pengen bikin mobil gaya-gaya off-road, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Ini dia velg yang juga sudah datang. Ini adalah HSR Mid 05. Dia yang datang itu ring 20 dengan lebarnya itu 9 dan offsetnya 20. Tapi yang datang kali ini sayangnya dia yang PCD 6139. Jadi bukan yang di PCD 5 ya. Karena udah banyak banget ternyata yang waiting list, yang udah pada booking, yang udah pada DP apa segala macem untuk nungguin si Mid 05 ini. Tapi yang datang kali ini di PCD 6139 dan juga stoknya terbatas, jadi nggak banyak kita ngerestoknya ya. Dan untuk modelnya sendiri ya, emang
udah gak bisa diraguin lagi sih ya, karena udah banyak banget peminatnya, berarti kan memang model ini diterima gitu sama masyarakat Indonesia. Yang paling banyak sih biasanya model kayak gini tuh pakainya expander kan, banyak banget yang pakai nih. Keren sih tapi memang modelnya, dan palangnya juga banyak, terus kokoh gitu ya, dan penuh terus sampai ujung palangnya, agak concave juga, jadi kelihatannya nih ring 20 ini jadi kelihatan lebih besar kalau misalnya dipakein ke mobil. Ini Fortuner tapi asli sih keren banget kalau pakai ini. Fortuner, Pajero, pokoknya mobil-mobil gede tuh ya. Land Cruiser, ganteng sih, asli ganteng banget. Oke deh, gue masih ada satu velg terakhir lagi. Kita lihat yuk, ini dia velg yang datang. Oke, ini dia velg yang terakhir dan gue lupa namanya ini. Kalau nggak salah namanya Bedlock Mapor. Dia ini spesifikasinya itu ring 16, lebarnya itu 8 dengan offsetnya minus 15. Dan dia ini yang datang itu PCB 6139 ya. Jadi si Bedlock ini sebenarnya keren sih. Ini kelihatannya kayak two piece nih, jadi ada pemisahnya si lip sama si bedlocknya ini. Cuman kalau buat gue sih pribadi ya kayak terlalu menor gitu. Sebenernya keren sih keren, tapi kayak menor banget gitu. Ini model-modelnya juga ada miling-milingnya, pakai polis, dia bulat-bulat, terus penuh gitu palangnya ya. Ini juga ada bed-bednya nih, ada bedlocknya, dia bisa dibuka ya. Jadi ini si merahnya ini nih bisa dibuka nih. Minusnya 15 tapi offsetnya ya. Keluar banget sih. Nih misalnya segini nih, ininya aja udah minus 15 berarti udah di sini. Udah di sini nih. Terus tambah ada ininya lagi, tambah keluar banget sih. Ya tapi kalau mobil-mobil besar dengan yang velg-velg keluar gitu, bakal tampilannya keren banget sih. Gimana ya? Modelnya tuh unik gitu. Bolong-bolong, polis, mengkilat gitu kan. Kalau misalnya diem di parkiran gitu kan, kena sinar matahari, mentereng banget warnanya merah nyala gini kan. Sedap sih. Oke, nih ya, semua velg-velg tuh yang tadi udah gue sebutin, ada Mid 07, ada Mid 05, kemudian ada JT 09, ini ada Bedlock Mapor. Semua itu udah bisa kalian dapetin di seluruh cabang HSR Wheel. Jadi di seluruh dealer resmi HSR Wheel udah ada, kalian tinggal pesan aja. Kalau misalnya kalian mau fitting bisa langsung datang ke toko, atau kalau misalnya di kota kalian nih, misalnya belum ada cabang HSR Wheel-nya, kalian bisa pesan via online, nanti akan diantar, akan dikirim secara gratis, free ongkir selama promonya masih ada ya. Jadi kalau misalnya kalian mau fitting, mending langsung datang aja nih. Kalian gak perlu ngebayangin mobil kalian tampilannya seperti apa kalau pakai velg A, atau kalau pakai velg B fittingnya keluar banget gak nih, overfender gak nih velgnya. Daripada cuman ngebayang-bayangin, mending langsung datang langsung fitting. Kalau misalnya nggak dapat velg yang kalian mau, kalian bisa langsung pulang karena semuanya kalau kalian mau fitting itu gratis tanpa dipungut biaya. Selain free fitting, kalian juga bisa dapetin free balancing, free nitrogen, sama free tambal ban. Mantap banget kan? Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gue Asri Tasbaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.